strategi untuk kemenangan boleh ditanyakan juga kan? Apakah benar Rosan Wamen BUMN Rosan menjadi ketua tim kemenangan? Terima kasih. Sekian jadi teknis Pak soal nanti kalau kami kan pakai jeep kemudian Pak Ganjar sama Pak Mahfud kan pakai kendaraan saya pakai truk kalau misalnya Pak Bu sama Mas Gibran itu nanti pakai apa ya nanti boleh di spill sama si Pak pendidikan soal acara di GBK Arena itu berarti cuma pidato masing-masing capres cawapres kemudian doa lalu betul-betul menunggu KPU gitu ya. Sebagai Menteri Pertahanan, Pak Prabowo sudah menyampaikan surat izin kepada Presiden Republik Indonesia, sudah mengajukan surat izin kepada Presiden, dan Presiden sudah menandatangani surat izin kepada Menteri Pertahanan untuk maju menjadi calon Presiden. Yang kedua, pemberitahuan kepada KPU bahwa kami akan mendaftar besok hari sudah disampaikan dan kami semua sudah menandatangani. Yang ketiga, tim pemenangan masih dibicarakan di partai koalisi. Nanti akan diumumkan pada saat sudah final dan disetujui bersama. Ya nanti kalau sudah final akan diumumkan besok juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.